rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Perdisambo dan kawan-kawan. Handphonenya, ATM-nya di 4 bank, kemudian laptopnya merek Asus dan sebagainya. Ternyata benar seperti saya katakan kemarin, libatkan PPATK. Mengapa ada transaksi sedangkan orangnya sudah mati kan begitu? Tadi terkonfirmasi sudah, memang benar apa yang saya katakan itu benar, bahwa tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi orang mati mengirimkan duit. Ah coba, kebayang gak kejahatannya? Orang mati, dalam hal ini almarhum, transaksi uang mengirim duit ke rekeningnya salah satu tersangka. Ajaib tuh. Medcom.id, a part of Media Group Network.